mengenal Allah itu kan ada tiga. Ada ma'rifah ijmaliyah, mengenal Allah yang sifatnya hanya global. Allah itu ada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ini global saja, tidak menjadikan seorang menjadi muslim. Karena orang kafir pun mengakui keberadaan Allah. Yang kedua, ma'rifah yang menjadi sebab seseorang menjadi muslim, yaitu mengenal Allah terkait dengan apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya. Ketika dia meyakini Allah adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, maka dia pun konsekuensinya apa? Mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, yang ketiga ini ma'rifah yang bisa menambah keimanan kita, di antaranya dengan mempelajari Al-Asmaul Husna.